Aku jaminlah kepada gamer-gamer semua di luar sana yang beli, yang tengok video ni, mesti aku akan beli satu wajibnya sebab aku, ya, aku pun macam impress gila dengan benda ni. Hello, testing mic 1, 2, 3. Okay semua, hai, assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Haji MH. Jadi video kali ni, sorry sebab dah 2 minggu aku tak buat video, dah tak upload video sebab aku belakangan ni aku agak kurang sihat sikit sebab daripada lepas cuci vaksin. So, faham-faham je lah. Okay, sebab pada aku dah lekul demam, so kita dikejutkan dengan hacker local product gang, iaitu gaming sleeve dengan baju nama dia Outsider. Actually kotak dia dah terbuka lah sebab aku dah try, dah godek-godek tu. Terima kasih kepada hacker sebab sudi hantar kat aku untuk aku review produk ni. Kita akan review first gaming sleeve ni dulu, okay? So sebelum video ni start, jangan lupa untuk subscribe. Kepada siapa yang belum lagi subscribe, kepada siapa yang baru lagi sampai kat channel ni, terus subscribe guys. Come on, aku dah buka dah benda ni, cuma aku nak apa, faham kan, bila benda ni dah sampai, so aku excited gila time tu. Aku terus buka, aku try. Sebab basically kita buat video review ni, kita akan unbox dulu kat depan apa, lepas tu baru kita test. Tapi lah ni dah, kita test dulu, lepas tu baru kita review toy kat apa, kita toy lah feedback dia. Okay, so aku buka balik, okay? Oh belum, sebelum tu kita review dulu luar kotak dah, okay? Okay, untuk design box dia, apa presentation dia untuk kita tengok kan, as a buyer, kita beli kan, apa tengok macam tak expect pun benda ni ialah barang lokal. Sebab dia macam, apa tak tak, dia punya design dia, outlook dia boleh go international, maksudnya dia boleh go global. Logo hacker kat situ, nampak logo hacker. Dekat bahagian depan ni dia ada logo hacker dengan aku punya size lah. Size gaming sleeve aku ialah SM. Okay, dan dekat bahagian belakang dia ada tunjuk gaming sleeve benefit dan contact. Yang pasal benefit tu, sekejap aku akan beritahu apa dia punya benefit kalau pakai gaming sleeve ni. Aku jaminlah kepada gamer-gamer semua di luar sana yang beli, yang tengok video ni, mesti aku akan beli satu wajibnya sebab aku as a player Valorant, ya, aku pun macam impress gila dengan benda ni. Ha, macam benda ni membantu gila untuk anak gaming, faham tak maksud aku? Ha, tak expect macam benda tu, benda yang memanglah setengah orang cakap gaming ni nak kena ada keyboard, kena power, ha, punya mouse memang kena tune, mousepad kena besar, kena bawa. But ni ada satu lagi alternatif baru guys. Kalau kau beli gaming sleeve, apa yang kau dapat? Kau dapat satu ni, card ni yang berlogo hacker, hacker gaming. Dan dekat belakang ni dia tulis apa tu, warning, caution. Kat sini dia dah beritahu lah apa ni amaran awas, apa yang perlu hampa elokkan semasa pakai gaming sleeve ni, okey. Barang yang kedua kita akan dapat, kita akan dapat stiker. Ini stiker ni jenis stiker clear, macam nampak apa ni, bila tengok dekat cahaya ni ada logo hacker kat sini, okey. Hampa akan dapat stiker. Okey, so macam inilah dia punya Oppo gaming sleeve tu. Oh my god, cantik. Aku mata tarik kalau warna putih. Kalau warna putih macam, oh, kalau untuk akulah, kalau benda-benda yang putih ni dia macam limited sikit lah. Macam contoh, buat PC tema warna putih kan, dia macam, wow, okay. Sebab majoriti kan gamer dia akan ambil warna hitam lah. So putih ni dia macam, dia bagi hang satu vibe yang lain tau. Pemilihan warna tu agak penting guys, kena ingat tu. Next, kita akan buka kita punya t-shirt, okay. T-shirt dia nama Outsider. Okay, kat situ dia tulis hacker dan tu size aku punya baju. Okay. Okay, ni pula design belakang kotak dia, boleh tengok. Memang nice teruk weh. Dia ada buat tulisan sikit tu. Apa tulis, apa baca isu. Okay, jadi apa yang apa kau dapat kalau beli t-shirt Outsider ni? Okay, apa yang akan dibekalkan untuk anda ialah, ya, first thing first. Okay, kita akan dapat, kita tulis Outsider t-shirt. Kat bahagian belakang dia adalah macam cakap cara penjagaan baju ni. Alright, lepas tu macam biasa guys, macam biasa dia akan bagi stiker. Boleh kata kau beli gaming sleeve ke, kau beli baju ke, kau akan dibekalkan dengan stiker. Baju ni actually aku dah pakai. Aku pakai masa aku pergi vaksin tu. So nanti kau akan tengok lah vlog, aku dapat satu vlog. Nantikanlah vlog tu, nanti berlambat sikit keluar. So inilah baju dia, okay. Baju dia, aku ambil baju aku size M sebab aku ni berbadan agak sikit. I don't know. Dulu aku pakai L, lalu aku pakai M. So badan aku dah mula mengecik. Aku tak tahu lah. Cik, bangga asal dia sendiri. Okay, so ni lah kat sini. Dekat bahagian tepi ni kita ada tulis perkataan hacker kat situ. Dan dekat dalam ni pun, dalam ni pun ada weh. Dalam ni pun dia tulis hacker. Dan ada size sampah lah. Dekat bahagian belakang dia gempok, geng. Belakang dia memang gempok. Ini, kalau pakai kan, dari jauh orang tengok, apa? Budak-budak hacker, geng. Without further ado, jom kita try baju ni dulu. Kita tukar, saat aku nak talk transition ke dok lah. Tak payahlah. Alright, so kita dah pun memakai pakaian daripada hacker. So ni lah apa tengok, sini lah gaming sleeve dengan baju dia kalau pakai t-shirt Outsider dia. Okay,
So jom kita explain dia punya gaming sleeve ni. Okay, punya benefit dia kan, ataupun senang orang kata faedah kita pakai gaming sleeve ni bila kita main game. Salah satunya dia boleh melancarkan peredaran darah hampa. Dan yang keduanya dia boleh reduce muscle stress. So bila pemain game, hampa takkan mudah cepat rasa lenguh, cepat rasa, yalah, dia takkan mengganggu pemain performance bila tengah gaming. Dan time aku main itu, aku masa aku first bila produk ni sampai, aku try dengan game Valorant kan. Boleh kata aku punya gameplay agak smooth tau bila kita dia sebenarnya untuk dia nak kurangkan geseran bila hang main game. Dan satu lagi, macam apa tahulah kita kan kat Malaysia kan, tempat-tempat kita dekat belah utara ni kan, panas mana perlis duk bila kita selalu panas lah. Tapi gaming sleeve ni yang aku bestnya, kain yang dia pakai ni memang hampa rasa dia tak mengganggu langsung, dia tak membuatkan hampa rasa melekit ke tak selesa ke pun no. Dan baju ni boleh kata material yang dia pakai kan, dia punya logo pun dia logo yang bukan besi-besi kan. So far dia punya keselesaan sangat selesa kan. Jadi pada anda semua yang kepada gamer-gamer, saya rasa anda perlu dapatkan ini sekarang je guys. Saya rasa benda ni adalah satu the next level yang hampa boleh dapatkan untuk improve apa punya gameplay. Boleh grab now, aku letak everything, Facebook, IG dan nombor kontak semua dekat bawah ni. Hampa boleh tekan check out, harga dia memang boleh check out, harga mubu milik. So terima kasih sekali lagi kepada Haxker sebab sudi sponsor untuk video kali ni. Give me this opportunity, cewah speaking, untuk buat content dan review produk Haxker ni. Okay, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Oh, dan last kali aku beritahu, gaming sleeve dan baju ni ialah unisex guys. So jangan risau guys, bukan gamer lelaki je boleh pakai, gamer perempuan pun boleh pakai geng. Kita akan jumpa di video kita datang. Bye bye. Assalamualaikum.